Selamat siang, Kak. Iya, siang. Oke, dengan Kak siapa ini? Suki. Ini jualan apa, Kak? Jualan es susu sama es mojito. Oke, es mojito ya, Kak ya? Iya. Oke, yang spesial di sini apa, Kak, es mojitonya, Kak? Orange squash. Oke. Apa lagi, Kak? Terus apa lagi, Kak? Strawberry sparkling. Hah? Cega gembira sama melon squash. Buatin semua, Kak? Oh, buat iya. Saya. Oke, iya. Teman-teman langsung aja kita intip cara pembuatannya. Biji selasih ya, Kak, iya, itu ya. Ya, Kak, ya? Yeah. Teman-teman, sirupnya aja berkualitas ini. Margen. Ini buat soda gembiranya. Oke. Susu kental manis ya, Kak, ya? Iya. Merek apa, Kak, itu, Kak? Tiga sapi, Kak. Tiga sapi ya, ya, Kak, ya? Yang pertama apa, Kak, namanya itu, Kak? Lens squat. Oke, lens squat, teman-teman. Yeah. Yang kedua, Kak, ini apa, Kak, namanya, Kak? Ini orange squat. Orange squat. Yang ketiga, Kak? Melon squash. Oke. Gampang ya, Kak, ya buatnya, yeah, ya, Kak. Simpel ya, Kak, ya. Simpel banget ini. Wah, seger. Yang keempat apa, Kak, ini, Kak? Strawberry sparkling. Strawberry sparkling. Ini yang terakhir, teman-teman. Terakhir apa, Kak, namanya? Soda gembira. Soda gembira. Wah, mantap ini. Harga perbungkusnya ini berapa, Kak? 5.000. Wah, murah, nggak pakai banget ya, ini ya. Oke, ini alamat lengkapnya di mana, Kak, ini, Kak? Jalan Sukon Raya nomor 20. Jalan Sukon Raya nomor 20. Patokannya sangat mudah, teman-teman. Ini Wedang Jaya Rempah. Nah, terus ini warung makan Bu Windy. Nah, ini posisinya, ini kakaknya di depannya sini. Oke. Bukanya jam berapa ya, Kak, ya? Jam 9 pagi sampai jam 6. Jam 9 pagi sampai jam 6 sore ya, Kak, ya. Ini jualan kayak gini udah berapa bulan, Kak? Jalan 2 bulan. 2 bulan? Iya. Punya sendiri, Kak? Iya, punya sendiri. Lah, dulu kok bisa terinspirasi jualan kayak gini, gimana, Kak, ceritanya, Kak Sugi? Ya.
Enggak apa-apa sih, cuman pengen mandiri aja, kan dulu kerja ikut orang terus. Dulunya ikut orang? Yeah. Bosan? Iya, bosan. Akhirnya buka usaha kayak gini? Yeah. Wah, mantap ya. Habis acara ini saya doakan tambah laris ya, Kak, yeah, ya. Amin. Oke, untuk buka kayak gini tuh modalnya kurang lebih berapa, Kak Suki? Ya... Lengkap itu, Kak? Lengkap. Termasuk kontraknya? Sekitar 5 juta lah, Kak. 5 juta ya, Kak, ya? Lebih, ya. Bendera sendiri ya, Kak, ya? Yeah. Oke. Lah biasanya Kak, nek pas rame-ramenya itu sehari itu kurang lebih omsetnya berapa, Kak? Ini belum apa namanya, belum stabil ya. Ha, nek pas ramenya aja, pas rame paling tinggi ya. Berapa, Kak? Paling rame itu laku 30 cup. 30 cup kali 5.000, 8.000. Iya, kalau yang besar kan harganya 8.000. Oke, sekitar 400.000 ya, Kak, ya? Ya. Oke, lah ini terakhir, Kak. Resep buat teman-teman pemula seperti saya dan teman-teman itu ketika menjalankan usaha kayak gini, biar itu pembeli itu puas, datang lagi ke sini, bawa teman untuk beli ya. Resepnya apa, Kak Sugi? Ya, rasa ya. Rasa? Rasa. Rasanya harus enak ya, Kak, ya? Rasanya pokoknya ya coba-cobalah resepnya. Takaran ya. Harus sesuai takaran ya, Kak, ya? Ya. Oke, masalah pelayanan gimana, Kak? Ramah. Ramah. Oke, terima kasih ya, Kak, ya. Ya, teman-teman habis ini kita akan coba ya. Saya kayak gini.